Yo, hello guys, kembali lagi di channel Cyber Emperor. Kali ini, Mimin akan menceritakan film manhwa yang berjudul Topeng Kebenaran Part 1. Oke, tanpa lama, langsung gas ke videonya. Awal chapter diperlihatkan, seseorang yang mendapatkan sebuah topeng, dan topeng itu ia pakai kepadanya, tiba-tiba topeng itu bersatu kepadanya, dan seseorang yang seperti penunggu topeng itu, ia berkata akan memberikan, taring, cakar, dan seorang istri, dan pemuda itu berubah menjadi kuat, sangar dan kejam. Scene berganti di sekolah, ada seorang guru yang menerangkan pelajaran, dan guru itu melirik ke MC kita yang bernama Wu Mian. Guru itu terus mengucapkan nilai dan kepintaran, sampai Wu Mian maju ke depan guru itu. Dan mengatakan kelas ini sangat membosankan, dan ingin keluar untuk mencari angin. Gurunya yang mendengar langsung mengizinkannya pergi keluar, dan Wu Mian keluar dari kelas itu. Sambil berjalan keluar, Wu Mian tersenyum lebar. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara kepadanya, apakah kamu puas di situ? Wu Mian berkata, ternyata kau roh topeng. Singkatnya mereka berbincang sebentar, lalu ada suara yang mengatakan Wu Mian, dan Wu Mian menoleh ke belakang, ternyata itu Sing Sing, wanita yang dicintai Wu Mian. Tanpa lama Wu Mian mengatakan ingin membantu membawakan kertas ulangan, dan Sing Sing mengatakan boleh saja, dan mereka berjalan menuju ruangan guru. Sing Sing berkata direktur sekolah akan datang, jadi kamu harus memakai perlengkapan sekolah dengan rapi. Wu Mian yang mendengarkannya dari wanita yang dia sukai wajahnya memerah. Scene berganti di mana Wu Mian berada di kelasnya dan di sampingnya ada Sing Sing, tapi Wu Mian merasa jarak dengannya sangat jauh walaupun berdekatan. Daripada bad mood dia tidur, setelah itu ada yang memukul kepalanya Wu Mian. Orang itu berkata, kelas sudah selesai, dan mengatakan kalau kamu bukannya kerja paruh waktu. Wu Mian yang mendengarkannya langsung berlari dengan cepat sambil mengumpat. Dan Wu Mian sampai ke tujuannya yaitu kedai kopi, dan masuk ke dalamnya, dan tujuan sebenarnya Wu Mian adalah untuk memandangi Sing Sing yang selalu datang setelah sore hari, ke kedai kopi ini, tapi setelah lewat 15 menit Wu Mian menunggu tapi belum datang juga. Saat lamunannya dengan Sing Sing, ada yang mengetuk pintu lalu Wu Mian mengucapkan selamat datang, itu ternyata adalah Sing Sing, tapi dia tidak sendirian, dan Wu Mian yang melihat bahwa yang datang bersamanya adalah sahabat lamanya langsung naik darah. Apalagi dia memegang tangan Sing Sing, orang yang sangat dicintainya. Lalu sahabat lamanya menjelekkan nama Wu Mian di hadapan Sing Sing, lalu scene berganti di mana Wu Mian sedang mengobrol dengan sahabatnya. Sahabatnya berkata akan menjadi orang yang biasa saja dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dan keesokan harinya Wu Mian menyapa sahabatnya, dan sahabatnya menolehkan kepalanya. Sontak Wu Mian yang melihat sahabatnya berubah penampilannya langsung memuji penampilan barunya dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Tapi sahabatnya menolaknya dengan kasar dan menyuruh pergi sambil meninggalkan Wu Mian sendirian. Dan kembali ke scene utama, diperlihatkan kawan lamanya yang sedang bermesraan dengan Sing Sing. Wu Mian sangat kesal kepadanya, tapi tiba-tiba Sing Sing seperti ketakutan dan berbicara, ada apa dengan wajahmu? Dan diperlihatkan wajahnya seperti ada yang berbentuk dua bagian, dan itu adalah topeng yang mirip dengan Wu Mian, dan topeng itu berkata perjanjian dan harus membayar dengan tubuhmu, dan Sing Sing yang melihatnya memanggilnya dan menanyakan keadaan, tapi dia langsung dicekik dan ini dimakan. Lalu ada suara yang mengatakan beraninya cuma perempuan, dan itu adalah Wu Mian, dan Wu Mian berkata lepaskan dengan tatapan matanya, dan itu langsung membuat monster itu melepaskan Sing Sing darinya. Lalu Wu Mian memegang kera baju monster itu untuk menghajarnya, tidak lupa Sing Sing menyemangati supaya berhati-hati. Tiba-tiba Wu Mian terkena pukulan dari monster itu, flashback sebelum kejadian di mana sahabat Wu Mian berubah. Terlihat sahabatnya itu dimarahi habis oleh ayahnya dan berkata, kau orang yang sangat bodoh. Begitu pula saat di dalam kelasnya dia dijauhi teman-temannya karena sangat bodoh, dan membuatnya putus asa.
Namun ada pusaran darah dan membentuk sebuah topeng. Topeng itu menghasut supaya membuat perjanjian kepadanya. Hongyi yang sudah penuh dengan keputusasaan, menyepakati perjanjiannya, dan kita kembali dengan pertarungan Wu Mian dengan monster tadi. Terlihat Wu Mian merasa tidak percaya kalau dia dipukuli oleh monster tadi, dan Wu Mian mencoba menghentikan pergerakannya, dan berhasil, dan Xing Xing berbicara kepadanya kenapa tempat ini sangatlah aneh. Jelas-jelas ada keributan yang sangat besar, tapi orang-orang seperti tidak melihat kita, dan Wu Mian berkata ini juga ulahnya, dan Wu Mian ingin mengakhiri ini dengan cepat. Tiba-tiba monster itu melepaskan diri dari tempatnya, dan Wu Mian merasa mustahil dengan ini, tapi monster itu menghiraukan Wu Mian yang sedang terdiam, dan monster itu menghampiri seorang wanita dan dia memakan wanita itu dengan mengerikan. Wu Mian yang melihatnya mengajak lari Xing Xing tapi kakinya tidak dapat digerakkan.